Kula nuwun sedulur, selamat datang di channel Potret Banyumas. Dalam rangka peresmian situs Kamajaya Kamarati di Desa Ketenger, Grumpur Kalipaku, Kecamatan Baturaden, diadakan ritual selamatan oleh pemerintah desa beserta sesepuh budaya dengan menggelar pakliran wayang kulit bersama dalang Ki Panji Laksono yang membawakan lakon Bima Ngaji dan Ki Sigit Aji Sugito dengan lakon Tumuruning Wahyu. Sebelum pertunjukan wayang kulit dimulai, dimeriahkan dengan sajian beberapa tari kreasi guna menumbuhkan rasa cinta seni dan budaya untuk masyarakat Desa Ketenger dan sekitarnya. Saksikan video ini hingga rampung ya, agar kamu semakin tahu banyak tentang perkembangan seni dan budaya di Banyumas Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kula nuwun. Niki salam sing paling kula senengi. Kula kepanggih terus nggih, tetep kula nuwun. Yang terhormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, Eyang Sanjaya, Kiai Arifuddin, kok boleh rawuh mboten niki? Rawuh, salam hormat saking kula dan konco Jogoboyo. Juga tidak lupa Bapak Suharnoto, Komisi 4 DPRD Banyumas. Kami juga aturkan sugeng rawuh buat Bapak Bambang Haryanto atau yang mewakili ini Mas, jadi Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sugeng rawuh. Juga warga Kalipaku yang saya sayangi, saya cintai. Selamat malam. Nah, bunga bu. Wow, mirsani dari awal mboten adik-adik ibu-ibu. Wow, tarian-tarian mirsani. Mbak-mbak, mas-mas, mboten mirsani ye. Waduh, Eman. Jadi kalau badai tanggulat. Mulai kapan warga Kalipaku Desa Ketenger mau latihan? Tempatnya tempuni monggo. Monggo jaga baya ngundang guru tari ini. Atau mungkin wonten ingkang pengin dados dalang. Nah, sinten niki saged? Nah, niku monggo ketutke Mas Panji. Badhe dados Wanagono, nah niku wonten mbak-mbak muncul nabi dahar niku, itu generasi penerus. Nanti kalau ibu-ibu sudah jadi mbak-mbak, kalau nggak ada generasi penerusnya gimana? Mau jadi anggota wiraswara, monggo. Saya tunggu. Ini beneran ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena jati diri bangsa itu ada di budi pekerti, ada di tradisi kita. Itu yang jangan lupa. Kita menjadi kemarin tercapi-capi, padutun, itu karena banyak yang kita tinggalkan dari pitutur, piulangi para leluhur, kaki nini kita tentang welas asih. Nah, khusus untuk malam ini kita hadir untuk melengkapi sebuah panyuwunan, sebuah ritual yang menyangkut pembukaan situs Kamajaya Kamarati. Kamajaya Kamarati sama seperti yang saya sampaikan di awal, ada hubungannya, yaitu tentang welas kasih, welas asih yang sejati. Thank you.
mulia melek. Yiku sang tanggapan dosang Bratasena. Tinon leget lagiane kurang lebawa nyandang lakon. Tumungkul wadanan nira sasat kabotan rasa sedih tupi angelingi. Lakon kang kapungkur duk rikala Prabu Pandhu Dewayana. Sinenjal ayang Hartono Yonodipati. Jal Guspo Sarwi Pandirangan Sinungging Esen Semukan Saya Tine Labet Motop Hidup Kita Limo Thank you.
agung susing angin bila wonten kayu ayung dipati watu sangar bidung kari mangkot panggah sang seno sasat ngembak ngembak jali Ayo panganan
teko. Iyo di itu pangan walayo. Siglo manjing sabatan lan Dewaruci. Sang abdi Mbak Dewaruci lan sang Bratasena. Sampun wanci beduk Kang Mas Bratasena mboten mijin badhe dipun susun. Tak ugemi prasetyaku. Tak susun Bratasena nadi